Ya udah terserah abang. Nanti mau nyebrang. Mau nyebrang ayo. Terus, terus. Ya. Hah? Baru kita baru nyewa. Baru setengah sembilan. Iya, kan balikinnya setengah sepuluh. Jalannya pinggir, ambil pinggir. Ayo. Kita masih dekat dari tempat itu. Iya. Dari ke kabang itu. Iya, kemarin ayah salah. Ternyata maksudnya di situ, kirain di TK, TK-nya TK Bang, jadi TK yang di situ. Iya. Waktu... pernah... Iya, kan gua pernah waktu itu lewat situ. Enggak, waktu kemarinan. Waktu kemarin? Iya. Iya, lo sono. Itu saya lihat. Beca, iya. Masih lama kok. Iya dong, cepet banget. Pinggir, pinggir dong. Ntar ayahnya ketabrak motor. Enggak. Sini. Kenapa? Bisa, bye. Iya. Yes, naik. Ini panas enggak? Enggak panas. Benar. Bos kucing. Dibilang kan bos. Ayah lagi ngerekam, nggak bisa lihat jam. Belum lah, baru setengah sembilan, bang. Kan satu jam nyewanya. Naik dong ke pasar. Naik dong ke pasar Iplin. Pinjem dong. Pinjem. Terus ke saung tuh. Sejam 10.000. Siapa itu? Itu deket warteg situ, Rahmat, TK. Ada yang
Ada nggak wadinya? Mau ke tempat wade? Oh, kakak memang naik beca. Oh. Mau ke tempat tua? Enggak, balik lagi. Ya udah balik lagi. Nay mau genjot enggak? Nay mau genjot enggak? Nay mau bawa beca enggak? Gantian sama abang. Ini di sini aja mah. Udah bayar sekali balik lagi bayar. Sejam? Sejam ini 10.000. Ntar setengah 10 baru pulangin. Berapa? Setengah 10. Tutup aja kali ya? Terserah. Kalau seperti kejepit. Mundur lagi, mundur lagi. Nah, baru balikin. Panggil ibu. Ibu! Bu! Bu! Ibu mana ibu? Bu! Bu! Ya ketinggalan. Mundurlah. Bu nih bawa beca nih bu. Ibunya mana? Ini bawa beca nih bu. Ah ibunya mandi. No amin no. Mana pak? Gak tahu katanya saya. Saya kan ikan. Apa sih jalan di situ? Orang yang tadi mana tuh? Yang mana tuh? Yang oh yang main mobil remote. Tahu dah. Ayo, situ. Ini panas. Aduh, ayo repot. Tenang, baliknya setengah 10. Ini paling baru jam berapa? Baru jam berapa? Jam 9 kali mah kurang. Wah, Pak De ngapain Pak De? Nyangkut Pak De. Ini bisa buat naruh HP ya? Bener HP. Bisa enggak? Tuh. No uanya keluar no wadenya lu. Wade mau naik beca kan. Terus. Ai kami mau kemarin Pak Muneh. Enak yang mulak. Oh. Tidak tahu sih. Tentang mana senyumnya. Senyum dong. Nay mau ngejot. Gantian bang, Nay kali mau ngejot. Awas kejepit. Bisa gak turunnya dek? Karena dia yang mulak. Apanya duduk. Nah, gue suka coba buat
Nenek mau nyoba kali ke Jon. Dari yang waktu itu ya. Masa nyampe enggak, Dek? Ini kenapa ya? Ya. Itu copot kali bautnya. Nih, bantuin naik. Yuk. Udah. Kakinya nyampe enggak situ? Oh, lagi. Nyampe enggak? Awas kejepit, awas kejepit. Nih, sini kakinya satu lagi. Emang itu di tempat buat taruh jepit juga menimbulkan rasa kulit. Guys. Ya lagi bukan yang itu. Coba enggak ada abangnya bisa kali. Kurang ya, Dek. Dah. Puterin dulu, puter. Udah, naik dulu naik, sebentar susah naik di sono, naik dulu sono. Ikutin ini sih, Dek. Hop, awas dedenya tabrak. Awas dulu, Dek. Dedenya awas dulu, ntar dulu. Udah mau naik aja. Udah. Udah belum? Belum, tunggu dedenya naik dulu. Udah. Udah jam berapa? Udah jam berapa? Ayo belum lihat jam. Masih lama, 1 jam, Bang. Paling baru jam 9 ini kurang. Setengah 10. Ibu belum selesai mandinya, Ibu. Belum, masih kan lama. Oh. SD dibuka nggak? Main SD-SD apa ya? Emang mau ke SD? Tahu SD-nya dibuka nggak? Ya udah, ayo. Gas pun ke sana. Tapi kalau tiba-tiba ke jamnya? Belum. Emang makin jauh. Apalagi kalau kita masih di SD. Itu malah makin jauh ya. Oh, pulang pakai topi dulu. Ambil topi. Pulang ambil topi dulu. Iya, ambil topi, abangnya panas. Panasan ya, kamu panas. Nenek nggak pakai topi nggak apa-apa kan, Nenek ada tutupnya. Oh. Ah. Iya. Yeah.
kakinya. Nah, kaki kan. Bu, anaknya pengen dilihat, ibu belum selesai mandi emang. Katanya mau ngambil topi. Tadi setengah sembilan dari sono. Suruh balik lagi setengah sepuluh. Sari roti campur. Jadi ngambil topi, katanya balik mau ngambil topi. Oh, ayah yang ngambilin. Oke. Tadi dulu bang katanya. Nah, bisa nggak pakai topinya? Ini kenapa dah? Oke, lebih kecil. Belum talinya bang, katanya bang berhenti dulu bang. Bang beca giginya pada ngilu gitu ya, lagi gimana? Bang beca, katanya anak telu. Oh telu. Bang beca, udah bye. Udah bye katanya bye. Balik lagi nih ya. Tahu ibunya pulangin. Belum keluar. Pulangin. Belum lah. Baru jam berapa? Oh, paling jam 9. Mau ke SD. Ayo. Dibuka nggak ya? Tapi nyebrang dulu kalau mau ke SD. Soalnya kalau di sini ngelawan motor, ngelawan arah. Ke kopi. Ntar dulu. Ada motor. Ada motor. Ayo. Kopi apa ke SD? Ya udah lurus. Ya udah lurus. Awas. Pinggir awas. Jangan terlalu pinggir, rodanya efek. Terus. Terus. Terus lewat. Terus bisa enggak? Oh, coba. Iya, main kopi pak. Wes, jangan meleng. Bu beca meleng. Enggak.
capek. Mulut mana? Awas, mobil. Awas tabrak mobil. Lainnya tangkap gitu ya. Gara-gara gejok-gejok gitu ini. Jadi yang terlalu pinggir, Pak. Acara perundangan di daerah Pangkalinca, Bangkalan. Pertama aku sudah setuju. Dua minggu lagi acara itu ada lagi lagi Bang undang. Itu pernikahan ini mana sih, Bang? Toko di daerah Ciamis juga. Di otak saya, wah ini mana sih Bang perundangan? Kalau beliau subuh-subuh, ini pasti ramai. Udah, saya ini mana sih, Bang? Padahal yang duluan undang yang acara ber... Itu ingat itu, apa? Sabdawa itu terniang. Gelah, gelah. Tapi saya subhanallah. Jadi perjalanan, kita tidak akan tahu benar kalau kalau tidak salah dulu. Bapak Ibu yang saya menjelaskan, hanya saya hadir di tempat mana Iwan perdana itu, tetapi tidak sesuai harapan. Harapannya semoga istiqomah, ternyata hanya satu kali ya. Kemudian artinya waktu itu saya belum diangkat wakil kami. Saya kira santrinya yang 400-500 orang itu ditambil, ternyata tidak. Mohon maaf. Yang terakhir nih, kalau berbicara apa? Serah. Mau pulang? Ya, kita terbalik. Kalau tidak pegang sini aja sekalian. Lewat rumahnya kakak siapa? Oh, Awidia. Bukan. Pesono. Di sini harus 10 akrob. Hah? Serai. Mau
mau lewat mana? Kita pegang kamera. Siapa yang bilang duluan ini? Yang kalau saya pegang yang lain terus. Tuh. Lomba itu kali ya? Bisa aja, boleh jajan gak ya? Boleh. Yang murah-murah aja sih. Iya. Bunga-bunga enak, bunga asli tuh. Asli. Bunga asli ada yang bohong ya? Asli semua itu. Yang mau jajan ke sana ya? Mana, ayo. Katanya mau minum. Kalau naik beca. Ya udah ngambil minum dulu. Ayo nih sono, mau jajan, ayo jajan. Kita jajan.